Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mampir ke NN Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara bermain top 11 saat pertandingan dimulai dan mendapat kartu merah dengan selisih 1 gol. Bagaimana cara saya bisa membalikkan keadaan dengan 9 pemain? Simak videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip. Nanti di dalam video ini saya akan berbagi tips cara mengatur strategi saat pemain kalian di kartu merah. Oke, langsung saja perhatikan videonya. Terima kasih.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Semoga kuota internet teman-teman tidak mubazir melihat video ini. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu.